Kepala desa dan dua anggota kepolisian di Bulukumba, Sulawesi Selatan dibacok pria yang diduga mengalami gangguan jiwa. Ketiga korban dirawat intensif di rumah sakit. Pria yang diduga mengalami gangguan jiwa di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini diamankan aparat desa Senin siang. Lelaki yang memegang golok itu mengamuk dan melayangkannya ke petugas. Akibatnya, tiga orang terluka, yaitu kepala desa dan dua orang Babin Kamtibmas dari Polsek Ujung Loe, Bulukumba. Kepala desa dan satu polisi menderita luka di bagian telinga, sedangkan seorang lainnya luka di bagian bahu. Pria berinisial AT kian meresahkan lantaran berkeliling desa dengan membawa senjata tajam. Terakhir ketemu dengan pelaku, Pak, sebelum kejadian ini? Masih baik-baik. Dia mungkin masih lancar makan obat. Guna mencegah peristiwa serupa, lelaki yang diduga kelainan jiwa itu dibawa ke rumah sakit khusus gangguan jiwa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan.